الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. Muka surat 35. Saya minta maaf lewat sikit, bukan lewat sikit, lewat banyak. Sebab ceramah tompek gitu. Besok kalau ceramah ni dah lebih-lebih masa tu, saya tak makan. Saya keluar terus ya, tapi lah tompek gitu. Orang suruh makan, makanlah. Kono pula kambing kan. Tapi apa lah. Kalau makan juga lah. Dilewat ni, minta maaf. Kita waktu jangan lebih pada kos boleh eh? Jadi antara pengajian larut malam lah kita eh? Sebab semua yang dongah ni wali-wali tu. Baik, 35. Bagi nombor 4. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumihi bid-dharain amin. Dan sayugianya bagi raja. Tak habis lagi cerita raja eh? Cerita pemimpin. Sayugianya bagi raja mengambil wazirnya. Wazirnya mentari pembantu. Itu orang kufur. Bagi raja mengambil wazirnya orang itu orang woy, bukan kufur. Itu cambung tu kepercayaan. Salah baca orang kufur ni. Percayaan salah. Sayugianya bagi raja mengambil wazirnya itu orang kepercayaan. Mana amin, kepercayaan pada agamanya. Mana orang yang jujur. Inna khaira man istajartal qawiyul amin, kata Allah dalam Quran. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kita ambil jadi bekerja kayak gitu, yang kita bagi upah kayak dia, adalah orang yang qawiyu dengan amin. Qawi ni kuat, amin ni jujur. Kira kuat di sini ada yang mengatakan kuat tu kepakaran lah. Pakar dalam bidang yang kita nak dia buat kerja. Kalau dia memimpin dia pakar kan? Kalau dia suruh buat dana pembangunan biru dana dia pakar waktu kan. Itu kono lah. Kita alhamdulillah lah dapat cikgu Kusairi ni kan. Dia pakar apa tu. Walaupun dia kata pakar cakap ya, tapi dia pun buat kojo pun bagus. Pakar. Kalau orang yang pakar keto, jangan suruh kita, jangan kita suruh dia baiki bersika, punah kan lah. Orang yang tahu buat bersika, jangan suruh buat motor. Dia punah kan lah, macam tu lah. Benda yang kalau kita bagi kepada seseorang yang bukan ada kepakarannya, maka punahkanlah lah. Idza usdil al-amru min ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Bagi sesuatu kepada orang yang tidak ada keahlian dalam perkara dan urusan itu, maka tunggulah saat kebinasaan, kehancuran, kepunah ranahan. Mentori lah. Kalau zaman sekarang wazir ni kita terjemah mentori lah. Sini gajo adalah mentori eh. Kan? Kalau ketua menteri, perdana menteri, sebut wazirul wazara, ketua menteri kepada menteri-menteri. Mana ketua menteri ataupun perdana menteri. Wazirul wazara, wazir ni pembantu gajo. Bahasa kita mentori lah. Tu restoran ke? Oh, jangan masuk nama restoran kan. Ada satu binatang tunggangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada nama. Nama apa? Dul-dul. Bukan dul tom yam. Lebih kurang nilah. Wazir-wazir dia bukan wazir restoran tu. Kan? Binatang tunggangan Nabi namanya dul-dul. Kan? Bukan dul tom yam.
Dul Tom Yam tu topi Bukit Highway tu. Restoran. Ha. Ataupun Sarip Dul. Sarip Dul pun Dul juga ujungnya kan. Ha, tu tak so. Dul Dul. Binatang tunggangan Nabi. Pahlawan kita dulu nama Dul Sain kan. Ya, kira Dul ni bagus juga anu ya. Dul. Jadi cikgu bolehlah pergi jabatan pendaftaran tu, tukar bang, lo tambah pangkal. Cikgu dia biasa Dul tu pangkal, cikgu letak ujung kan. Ha, jadi Muhammad Ahmad Kusairi Samdul. Okey. Dah ambil aku gurau lah. Sayugionyo bagi raja mengambil wazirnya itu orang kepercayaan pada agamonyo. Nampak? Jujur pada agama. Itu penting. Orang yang tak ada kejujuran dalam agama, ambil buat bekerja, jadi montori parah. Kan? Kalau contoh tak semayang, parah lah. Walaupun dia pakar macam mana pun dengan kepakaran, tapi tak semayang, payah. Sebab dia tidak jujur dengan Allah macam mana nak jujur dengan kita. Tak amanah dengan Allah, tak nak macam mana amanah dengan kita. Tak taat pada Allah macam mana nak ikut cakap kita. Payah juga tu kan. Dia kena cari orang yang ada kepercayaan pada agamanya. Nah, kalau ni insyaAllah kan, akan berjaya lah dia dalam bidang. Benar pada lidahnya. Tu penting tu. Lidah ni benda paling besar lah hidup kita yang menjadi penyebab kepada pilihan dua. Nak bahagia, nak celaka. Banyak dipengaruhi oleh lidah. Ya. Nabi SAW bersabda, kita baru baca hadis tu tak silap itu kan? Ha, pagi, pagi apa duha itu. Ha, ada tak? Ha, macam mana bunyi hadis? Eh? Ha, bolehlah, ingat sikit. Nabi kata, barang siapa yang boleh menjamin di antara dua misai dan janggutnya dan di antara dua kakinya, aku jamin dia masuk syurga. Udhamminu lahul jannah. Di antara dua misai dengan janggut, apa nama? Lidah lah, mulut. Kan? Ha, di antara dua kaki itu kemaluan. Jadi begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut al-muslimun, orang-orang Islam itu siapa dia? Man salimal muslimun, orang Islam yang selamat daripada kejahatan lidahnya dan tangannya. Hadis. Mana? Al-muslimun, orang Islam yang dikatakan sebenar Islam di antara kriteria dan sifat dia, man salimal muslimun, yang mana orang Islam selamat daripada kejahatan lidahnya dan tangannya. Ha, jadi itu sifat orang Muslim, sifat orang baik. Barulah pergi letak dia jadi orang kepercayaan duk eteh. Baru selamat. Selamat agama. Kalau bawa agama dia selamat, insyaAllah urusan dunia pun akan jadi selamat. Urusan dunia akan jadi mudah. Kan? Ha, tapi nak baik macam mana? Akhir-akhir zaman yang banyak timbul adalah orang-orang yang yang khianah daripada amanah, yang berbohong lebih banyak daripada yang benar, yang jahat lebih banyak daripada yang baik. Dan hakikat eh, macam tu. Susah. Baik, mudah-mudahan kita baik berlaku, tak masuk pun orang jahat tu. Amin. Eh? Sebab keliling-keliling jahat, paling tidak pun kono juga kita sikit percikkan nilai kejahatan. Kan? Tak mata singgah dekat telinga, tak telinga disinggah dekat mulut, tak mulut disinggah dekat tangan. Panca indera kita sentiasa mudah terpengaruh dengan benda jahat berbanding benda baik. Kan? Sebab benda jahat ni sondap. Kita benda baik, 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 baik. Sekali jahat tu datang terasa syok. Banding dengan orang jahat, 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 jahat. Sekali pun buat baik, dia rasa syok baik tu. Sebab tu kadang-kadang bila kita tengok orang jahat puluh tahun sekali dia baik, jauh lebih baik pada kita daripada kecil. Kan? Kalau sekali dia baik, ya Allah, sekali dia bersedekah, dia tak heran duit dia nyat mana. Sekali dia baca Quran, dia tak jamu-jamu berlalai muka surat walaupun mengangkat-angkat. Kan? Sekali dia dapat sodak baik, dia puluh tahun jahat, sekali dia jadi baik, dia rasa sodak baik itu. Maka dia pegang baik itu. Sebab tu kita nampak dia kadang-kadang jauh lebih hebat daripada orang yang baik pada kecil.
Sebab dia dah biasa baik, baguslah, bukan tak bagus kan. Tapi nak ngombangkan kadang-kadang oleh kerana ujian dalam hidup kita dengan hawa nafsu kan, tambah dengan syaitan. Tahun-tahun, puluh tahun baik-baik ni, masjid, surau, majlis ilmu apa semua, sekali-sekala kan, jom kita pergi apa, pergi Phuket. Bukan, bukan salah pergi Phuket ni, boleh. Tapi yang kita kata nak berziarah yang ulama-ulama jadi alamak tu kan, situ nak buat benda baik boleh, nak buat benda jahat pun boleh kan, kan? Betul tak? Ah, jadi baik-baik sekali pun kawan-kawan ajak pergi pula tu. Oh, pergi, jom. Ha. Terus sekali tercolek. Wah. Oh, kan. Ah, dia mula cari spek hitam. Spek hitam je tu, mata je, kepala je tu, mata je tu, kan. Lama baik-baik, tiba-tiba sedap baik jahat. Seronok baik jahat. Ha, tahu tak? Waliyahdubillah, kan. Mudah-mudahan kan kita lah. Tapi hakikat dia begitulah. Jadi dalam satu hadis, Allah Ta'ala berdialog dengan syaitan, Allah berdialog dengan iblis. Iblis kata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, tidak ada sedetik pun aku rehat daripada usaha menyesatkan anak Adam. Aku tak sedetik pun rehat. Syaitan tak berehat sedetik pun. Sentiasa berjalan menggunakan ada Adam. Kita jaga, kita tidur, kita bergerak, kita duduk diam, kita buat keadaan apa pun, dia tak duduk diam. Ini kata syaitan ni. Kan? Ya Rabbi, aku tak berhenti. Allah kata, wa izzati wa jalali. Aku bersumpah demi kemuliaan dan kebesaranku. Setiap kali kau goda dia dan minta ampun, aku ampunkan. Setiap kali kau goda dia minta ampun, aku ampun, ampun, ampun. Mana pengampunanku lebih banyak daripada apa yang dia buat dosa. Kalau lagi banyak dosa dia minta ampun, lagi banyak pengampunan dan beri. Supaya kau kecewa. Pak, Allah punya baik dengan kita kan? Pengaruh dan godaan daripada syaitan menjadikan kita menghimpun dosa. Banyak dosa. Setahun, dua tahun, 10 tahun, adab Allah, Allahumma ufirli, pum, habis 20 tahun dosa Allah bagi. Allah bagi kecewa, Allah nak bagi kecewa kepada iblis. Iblis dah siap bersumpah dengan Allah Ta'ala kan? Siap bersumpah Allah Ta'ala, akan aku sesatkan anak-anak Adam. Dia sumpah Allah Ta'ala, setiap detik saat tak berhenti. Allah relax, Allah kata, dia minta ampun, dia ampun semua kan? 10 tahun kau goda dia, dia baik jahat macam-macam dosa besar, dia datang ke Eden sekali minta ampun, dah habiskan semua 20 tahun jahat ni. Supaya iblis kecewa. Tapi itu antara Allah dan iblis. Pada kita yang doa ni, ambil cerita tu melihat kepada nilai pengampunan Allah. Allah sangat-sangat mudah nak beri pengampunan kalau kita minta ampun. Jangan tengok daripada sudut kita eh, baik dosa banyak puluh-puluh tahun sekali minta ampunnya settle ni. Ha, tak boleh tu. Dari sudut tu tak boleh tengok. Tengok dari sudut kemurahan Allah Ta'ala beri pengampunan. Satu hadis Qudsi, Allah Ta'ala firman, ya bani Adam, wahai anak Adam, idza atait idza apabila kan, kamu mendatangiku, idza ata idza apa idza ataitani biqirabin fil biqirabil ardi dhunuban lam yushrik bi syai'an ataituka biqirabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, sekiranya kamu mendatangiku sepanah bumi dosa kan, colah tu tak ada syirik aja kepadaku, aku datang kepadamu dengan sebanyak tu juga, sebanyak sepanah bumi juga, pengampunan, wala ubali, aku tak peduli. Ha, tu Allah Ta'ala punya pemurah kan, itu baru nama Ghaffar, Maha Pengampun. Ghafur pun sama, Tawwab, Maha Penerima Taubat. Banyak pun Allah Ta'ala terima. Benar lidahnya, adil pada agamanya. Apa makna adil? Meletakkan sesuatu kono pada tempeh adil kan? Meletakkan sesuatu sesuai pada tempeh, mengikut timbangan dan neraca syarak, bukan ikut terpolok gitu, ikut kehendak syarak lah. Letak sesuatu sesuai pada tempeh, ikut kehendak syarak kan? Ha, itu pun adil. Adil pada agamanya, kepercayaan perangainya, amanah.
Percaya, boleh percaya. Siqah. Kan? Siqah, boleh percaya. Boleh dipercayai. Sesuailah. Kalau dipercayai, jadi orang yang memimpin kita. Lagi mempunyai telek pekerjaan rakyat. Mana? Selalu nengok orang lain. Kok susah-susah, apa patut dibantu. Kok sempit-sempit, apa patut ditolong. Kan? Setiasa tengok apa masalah-masalah rakyat. Itu pemimpin ataupun wazir. Menteri. Selalu tengok masalah rakyat. Kan kita baca kisah itu kan? Bukan kisah disebut kan? Dulu-dulu punya raja. Siapa cerita siapa itu? Omar bin Abdul Aziz kan? Cerita itu kan? Dah tak? Ingat tak? Radiyallahu ta'ala anhu. Asalnya dia ada bawab. Ingat tak perkataan bawab itu? Apa nama bawab? Hah? Alhamdulillah. Haji seorang yang ingat. Bawab ni maknanya penjaga pintu. Bolehlah pengawal. Pengawal pintu. Kan? Lepih-lepih daripada peristiwa apa tu? Yang kata orang hantar dia nasihat tu kan? Yang kata tak elok ada pengawal ni. Datang satu orang daripada sahabat Nabi kan? Kan Umar bin Abdul Aziz. Dia bukan sahabat Nabi. Dia tabi'in. Belajar dengan dia tabi'in belajar dengan sahabi. Kan? Ha? Anak Bilal bin Rabah. Betul. Dia tabi'in lah. Kan? Anak Bilal tu tabi'in. Radiyallahu ta'ala anhuma. Jadi beritahu. Kan? Tak sepatut dan selayaknya raja ni ada pengawal yang menghalang seseorang daripada bertemu dengan dia. Dia suruh balik ya pengawal tu tak? Habis dah, tak ada dah. Kojo kosong tak ada untuk pengawal. Tak ada? Ini orang dulu-dulu. Ini pun kena ada dah. Jangan jadi penyebab kita ni bagi orang bawahan jadi merana jadi susah. Kena tanggung dulu besok. Besok kena tanggung. Tentuan kena ingat lah. Sebab tu kadang-kadang saya sebut benda-benda macam ni. Kadang ada orang sensitif. Kan? Tak boleh dongan dan sebagainya. Tapi hakikat dia itulah benda yang kena kita selalu diperingatkan. Kadang-kadang kita dilantik jadi ketua kepada satu-satu organisasi contohnya. Maka tu ada amanah. Kan? Amanah tu tak adalah sampai tahap kita ni kena macam kita azin kan. Kan ada biru-biru yang kita bincang tadi kan. Itu ketua-ketua tu ada amanah sebenarnya. Tapi dalam yang sama, kita kalau melaksanakan tu pula, bosah ganjaran dan kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala. Jadi secara positif tengok yang tu. Kita nakkan kemuliaan dan kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Berbanding kalau kita tengok negatif parah besok ni kalau jenis Roman ni kan. Kalau sikit-sikit mana tak elok ke apa semua, parah dan kena tanggung. Ya betul, tapi jangan tengok dari sudut positif negatif, tengok dari sudut positif Apa yang kita peroleh di sisi Allah Ta'ala. Kalau kita melaksanakan dan menjalankan tugas secara jujur, sumpahlah macam pemimpin. Tengok dari sudut negatif siapa pun tak nak jadi pemimpin. Itu positif nampak kedudukan di sisi Allah Ta'ala seumpama Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Jadi tengok positif kan. Positif ni sudah apa? Kita ni terlepas selalu diperingatkan. Jadi berlapang dada. Adilun nasihat. Agama itu asasnya nasihat. Berlapang dada dengan nasihat siapa-siapa pun. Man, insyaAllah kita akan menempuh kejayaan. Selama kita berlapang dada untuk menerima teguran dan nasihat daripada orang lain. Sekalipun kita rasa kita tinggi pada orang lain, lebih berilmu dan berpengetahuan pada orang lain, lebih ada harta daripada orang lain, segala-galalah lebih kita. Tapi kita tetap meletak diri kita bawah dan sama rata. Tawadhu lillahi ta'ala. Lagi mempunyai telek pekerjaan rakyat, lagi mempunyai insaf dan syafaqah. Syafaqah ni kasih sayang. Syafaqah ni kaso sayang, kaso kasih orang tu. Insaf dan syafaqah kepada makhluk Allah Ta'ala. Makhluk Allah Ta'ala mana umum lah. Tapi secara khusus manusia yang jadi orang bawahan dia. Tapi kalau makhluk umum, walaupun terhadap binatang, kena berlaku adil. Jangan dibiarkan tak dapat makanan sampai mati, so kena jawab. Adakan kisah dalam hadis kan, seorang perempuan membiarkan seekor kucing mati tak diberi makan. Dalam perempuan tu dalam neraka, kata Nabi. Betul tak? Biarkan. Besok tak lama dengan cerita, kita akan boleh ikan koi kan. Tak apa, boleh lah. Besok nak aku, Ustaz. Jangan tengok negatif
Positifnya, kalau kita boleh, kalau kan ada hadis kan? Hadis apa? Hadis mengatakan ikan-ikan di lautan dan di mana-mana pun akan apa? Mendoakan apa? Tak komplit tu, mendoakan apa? Mendoakan pengampunan kepada semua orang yang menuntut ilmu. Elok-elok kita menuntut ilmu sini ya. Ikan pun dah semua. Tapi tak dengar lah dia minta Allahumma ghfir lahum, tak dengar lah yang tu tu. Kau takut kita dengar padam habis kita kan. Jadi elok kalau ikan tu besar-besar kan. Lagi banyak istighfar lagi kita kan. Ikan-ikan pun memohon pengampunan bagi penuntut-penuntut ilmu. Sesuai menuntut ilmu sini, sesuai ada ikan menoakan pengampunan bagi kita. Jadi maknalah hadis tu bukanlah ikan duk-duk dengan kita. Mana-mana ikan duk kat mana-mana air, laut, sungai dan sebagainya. Semua Allah Ta'ala bagi seolah-olahnya semua tu mendoakan pengampunan umum siapa saja. Mungkin ikan tu tak tahulah kita ni menuntut ilmu, tapi dia setiasa mendoakan penuntut ilmu, termasuklah kita kan. Tu penting yang kita nak kejar tu. Kadang-kadang tuan-tuan, cuba kita fikir, kita kebaikan tak banyak, kejahatan banyak, pahala tak banyak, dosa banyak, amalan tak banyak, kemungkaran melambat-lambat. Kadang-kadang yang main peranan penyebab kita dapat kebaikan banyak insya-Allah, binatang-binatang ni. Kan? Datang yang doakan kita, datang yang mohon ampun ke kita, datang mohon keberkatan kita. Kadang mana-mana tumbuh-tumbuhan semua main peranan mendoakan kebaikan kita, walaupun kebaikan tu sikit taknya mano. Tapi bila kerana kebaikan sikit, tapi ada penglibatan daripada makhluk-makhluk lain yang mulia juga yang menoakan yang sikit yang kita buat tu, bayangkan banyak kita dapat isi Allah. Sebab tu kita seolah-olah hanya perlu juga terima kasih pada binatang-binatang ni. Iya, syukur. Banyak hadis cerita bab-bab macam tu tu. Syukur kita kepada makhluk Allah Ta'ala yang kita berlaku baik pada dia. Tak hanya anak pun. Sikat siram pokok batik ya. Siram pokok. Pokok pisang, kok mati kok pisang ni sok. Siram, elok tumbuh, elok tumbuh. Kadang-kadang tu penyebab waduh kita dapat syafaat ni tu sikit tu lah. Besok masuk syurga, Allah Ta'ala kata, masuklah kau syurga. Sebab kau siram pokok tabu. Dia jatuh kan depan rumah kau. Pasal siram pokok tabu ya? Iya. Mak, kita tak jangka bahawa kebaikan tu yang selama ni kita tak terfikir pun penyebab ataupun sebab rahmat Allah Ta'ala yang kita boleh masuk syurga tu. Kita fikir-fikir mungkin dalam majlis ilmu dan nampak masuk syurga ni ke tanya. Mana lelap? Mungkin dia sebabkan dia sedekah ke kan? Sedekah ke Mungkin sebab dia jadi ketua biru dana ke masuk syurga ni contohlah kan? Rupa-rupa tidak. Kadang-kadang sebab-sebab yang kecil, wallahu alam, tetap pasti. Sebab tu Nabi pusat la tahqiranna minal ma'ruf syai'a. Kan? Jangan pandang remeh benda-benda ma'ruf ni walaupun sikit. Kan? Berbantu-bantu benda-benda ma'ruf ni. Kadang kita tak terdayo. Batu minta tolong Allah Taala. Seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu Allah. Supaya sentiasa berdoa selepas daripada semayang. Nabi kata, ya Mu'adz, inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku sayang pada kamu. Maka Mu'adz pun membalik balik, ya Rasulullah, inni uhibbuk, aku juga sayang kepada kamu. Pak, berbalas-balas tu. Bahagia betul Mu'adz bin Jabal. Walaupun tak ada harta dan sebagainya, tapi harta yang paling bernilai tinggi dan paling digasakan orang paling kaya oleh hidup tu radio apabila lafaz Nabi pun menyebut, ya Mu'adz, inni la uhibbuk. Tu sangat mahal bagi dia. Tak ada tolak banding mahal bahasa Nabi kat dia tu. Satu hari duduk dia, Nabi kata kat dia, tiba-tiba Nabi pergi dia, bahkan ada riwayat kata Nabi pegang tangan dia. Kan? Ada riwayat kata Nabi pergi ke Mu'adz bin Jabal, tiba-tiba pegang tangan. Macam saya dengan Cikgu Kucai lah contoh kan. Sonok-sonok. Sebab saya rapat dengan dia. Konon lah kan. Contoh macam dia kan. Sampai saya suka dengan dia, sepi pegang tangan. Contoh kan. Sonok. Rapat. Cikgu apa khabar? Apa khabar tu? Biasanya saya salam yang tak apa khabar. Sangkut tangan ke bahu. Gosok-gosok. Contoh lah. Contoh baik. Betul-betul akrab lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan tak tahu Mu'adz bin Jabal kan orangnya hebat, baik, cerdik, alim. Kan?
Pergi ke Mu'ad, tiba-tiba pegang tangan. Pegang tangan tu pun Allah bahagia Mu'ad bin Jabal. Tangan Nabi lebih lembut daripada sutra Nabi. Kan? Kita tangan kasar, lebih kasar pada kuku kelapa. Kan? Ni tangan Nabi ni lembut, lebih lembut daripada sutra. Lembut tu pula pegang tu pegang kasih sayang betul. Rasa ya Allah. Betul-betul tenang Nabi pegang tangan. Pegang tangan lu. Pegang. Mu'ad bin Jabal pun terasa pun Allah, seronok betul Nabi pegang tangan ni. Tiba-tiba dengan pegang tangan buat keluar pula ayat. Ya Mu'ad, inni la uhibbuk. Wei Mu'ad, aku sangat sayang dekat kau. Bayangkan perasaan Mu'ad bin Jabal. Tak ada benda yang paling mahal dalam dunia melainkan ayat tu. Kan? Ya Mu'ad, dia pegang tangan ni. Ya Mu'ad, inni la uhibbuk. Kan? Ya Mu'ad, aku sayang dekat kau. Dan lebih-lebih sempurna rasa mahal dan tenang dia tu, dia balas ayat tu. Ya Rasulullah, inni uhibbuk. Ya Rasulullah, aku pun sayang dekat kau. Cuba kita fikir. Ya, cikgu kan, masa kita belum cinta dengan rumah dulu, kalau bercinta lah, I love you, you love me. Nah kan, yes of course I love you too. Kan, ayat-ayat tu rasa macam tenang tu, padahal tak ada apa pun. Kan, bahasa orang putih pun memang taruk bunyi kan, I love you, you love me. Ha, pun bunyi taruk kan. Tapi ayat tu sajalah tenang kita kan. Kalau rumah, jangan kata telefon, hantar WhatsAppnya. Okay yang, I love you. Macam tu kan? Ambo nikah lah, anak tak keluar ke ni? I love you. Tengok, Allah tenang kan? Syok. Kalau tak sebut apa-apa, contoh kita lalu rumah, tengok selipar pun dah cukup dah. Tenang dah. Kita tahu dia dalam rumah, tak nampak dia, tengok selipar. Jadi dah. Tenang dah. Balik, punya mabuk kepayangan. Tu masa bercinta lah. Tenang tu. Apa lagi dapat ayat, pegang tangan dapat ayat, dia pula lah. Apa? Balihkan ungkapan sayang tu dengan sayang juga, tetapi lebih sayang. Mu'ad bin Jabal kata, ya Rasulullah, aku sayang kau. Nabi SAW lebih pada tu. Nampak? Macam mana Nabi lebih daripada orang lain. Nabi kata, ya Mu'ad, aku sayang kau. Okey. Mu'ad kata, ya Rasulullah, aku pun sayang kau. Seolah-olah berbalas. Kan? Tapi tak. Ya Mu'ad, sayang aku, tanda sayang aku kau, setiap kali lepas mayang kau doa ni. Tak? Pemberian hadiah atas dasar sayangnya Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal. Apa dia? Allahumma inni. Ha? Allahumma a'inni. Ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu satu doa yang Nabi beri hadiah kepada Mu'ad bin Jabal sebab dia sayang. Kita ni kalau sayang seorang, apa yang termampu maksimum yang ada kat kita beri. Betul tak? Kalau kita jutawan, ada duit 10 juta. Orang rumah kita ni, yang paling kita sayang. Dia minta, bang, boleh tak Mercedes? Saya tengok itu dalam katalog, harga dia 785,000. Duit ada 100 juta. Besok kita pergi kodai Mercedes. Mak sayang. Kan? Bukan 785, poi-poi ada pula 1.3 juta. Ambil ni lah yang, ni tak apa, ni ada yang latest punya, nak tak? Ha, offer lagi yang lebih mahal daripada yang dia minta. Pasal apa? Pasal sayang. Mbak, jadi begitulah lebih kurang. Nabi dak sebab atas inni la uhibbu, aku sangat-sangat sayang kau. Atas sebab dan sayang ke kau, dia bagi hadiah hari ni. Mana mai? Doa. Bayangkan kalau kita amal doa atas dasar kasih sayang. Kan? Allahumma a'inni. Tahu mana? Allahumma a'inni. Apa sini? Apa gerah? Allahumma a'inni. Ya Allah Tuhanku, bantulah aku. Ala zikrika, dalam urusan mengingatmu. Wa syukrika, dalam urusan untuk bersyukur atas segala kurniamu. Wa husni ibadatik, dalam urusan menyempurnakan ibadahku kepadamu. Ha. Tukar cantik makna kan? Makna satu hal cantik. Satu lagi doa tu diberi atas dasar kasih sayang. Hadiah kasih sayang. Mana dia? Tak bernilai. Bukan, tak ternilai. Ha, tu minta. Sebab tu kita kalau boleh jangan tinggal doa ni. Doa yang terhasil daripada rasa kasih sayang. Bermakna nak ubahkan, hasil pada kasih sayang tu bermakna bondo tu bondo yang sangat mahal. Sangat bondo agama semua mahal belaka. Tapi kita tengok ciri-ciri dia, pemberian tu. Sebab tu jangan tinggal. Setiap kali lepas sembahyang, amal lah.
tak kisahlah dalam doa mesongkek tangan, doa yang kita sebut tu untuk jadikan wirid dan zikir boleh berlaku. Biasanya kita doa macam tutup guru kan, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati, subhanallah, kan? Ha. Sebab apa tu? Pasal husni ibadatik. Ha, dalam nak memperelokkan ibadah kita pada Allah Ta'ala. Husni ibadatik, subhanallah. Ha, subhanallah, 33 kali. Ha, tu minta dengan Allah Ta'ala. Baik. Mana ni? Isaf dan syafaqah, kasih sayang kepada makhluk. Maka jauhkan orang yang lemah mentadbir akan umat. Orang lemah. Orang lemah macam-macam lah. Kan? Lemah akal, lemah ilmu, lemah akhlak, semua tu. Lemah ni jangan ambil. Al-Qawi, dah sebut tadi kan? Inna khayra man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kita nak beri upah, dia mana kau jom ambil upah ke kita, adalah orang yang qawi, yang kuat. Lawan qawi, dhaif. Lawan qawi kuat, lemah. Ini lemah lawannya. Jangan ambil yang lemah, ambil yang kuat. Sebab tu disebut dalam Quran. Walaupun ada mengatakan kuat tu mana pakar dalam bidang dia. Lemah mentadbir akan umat. Dan sejahat-jahat ditaruh akan wazir orang yang laim, yang tiada pemalu. Laim ni asal makna yang kuat mencolor ni. Situ ada sebut tak? Ha? Laim juga ataupun laim. Laim asal kata laman, mencolor. Ha? Laim ni orang yang kuat mencolor lah. Mencolor, bahasa mencolor kita kata apa? Kan carut lain. Mencaci ya, caci maki ya, okey. Yang tiada pemalu. Ha, sama tu. Orang yang suka keluar bahasa kasar, bahasa-bahasa mencelor, biasanya orang tu tak ada rasa malu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Apabila kamu dah tak ada rasa malu, maka buatlah sesuka hati kamu. Mana dia? Orang ni orang tak ada rasa malu. Kan? Buatlah suka kamu. Tak ada rasa malu. Sabut apa-apa aku suka. Tak rasa malu? Sebab tu Nabi kata, idza lam tastahyi faf'al ma syi'ta. Buatlah. Fa'mal ma syi'ta. Buatlah sesuka hati kamu. Awak suka hati ni mana kau sebutlah apa-apa, tak ada batasan dah. Nak mencarut, nak mencaci maki, nak mencolok kau suka dah, tak ada rasa malu. Mana ah. Dan yang kurang bangsanya. Betul tu? Kurang bangsa ni bukan kurang bahasa ke? Dan yang kurang bicaranya, lebih kurang tu. Kurang akhlak lah. Dan kurang bicara, makna tak elok percakapannya. Percakapan tu kurang bicara lah, makna tak bagus lah bercakap. Tak elok. Cakap mengerapu jentah kan. Kurang bicara. Kerana ada pekerjaan raja-raja dan perintahnya sekaliannya kembali kepada wazir, dan ikutan raja-raja itu pada tangan wazir. Oh, yalah, tu macam wakil dia. Kan? Kau nak lantik wakil wazir, kau nak perangai elok-elok lah. Kalau perangai kau tak elok, itu menggambarkan, melambangkan ketua kau, raja-raja tu. Maka raja mesti memainkan peranan lantikan montori-montori. Dia mesti yang elok-elok akhlak. Jangan yang jahat. Elok bicara. Tak pemalu. Semua-semua tadilah. Sebab apa? Sebab dia kata, sekaliannya kembali kepada wazir dan ikutnya raja-raja itu pada tangan wazir. Dan upamakan sultan seperti kampung. Wallahu a'lam. Ada soalan nak tanya? Aku boleh lah.
Kita sambung dak upama ni, dak upama kan sultan. Hai bulan 24. Ya, buku kitab kedua kita tangguhkan dulu je ya. Kita baca minggu depan insya-Allah. Wallahu a'lam, yang baik daripada Allah, tak baik Islam. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arina al-haq haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batil batila warzuqna ijtinabahu. Allahumma faqqihna fid din wa'allimna at-tawil. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna ma'a hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Wa sallallahu 'ala sayyidina maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullah.